Tempat ibadah Sinar Agung Tau yang terletak di Jalan Leda Rojak, Palembang, menggelar perayaan HUT berdirinya tempat ibadah tersebut yang ke-15 tahun. Hadir dalam perayaan tersebut, Pamimbas Buddha Kemenak Sumsel Wiswedas, Ketua Walubi Sumsel Si Harun SESHMH, Izen Ketua Permaudi Sumsel, Ketua Mapan Bumi Hadi Loho, Ketua Gema Budi Rudi Setiadi, Ketua MTI Sumsel Korius Hunardi, Tokoh Agama Buddha di Sumsel Dr. Anes Darwis Hidayat MM dan Hindrali, serta Ketua WBI Sumsel Rusmiati Zen. Ibu, gimana Bu tentang acara hari ini? Acara apa Bu? Harapannya apa Bu di tahun yang di usia yang sudah ke-15 ini Bu? Harapannya? Kalau Pak Wis gimana Pak Wis? Kalau kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selalu menyambut baik kegiatan-kegiatan lembaga keagamaan Buddha yang ada di Sumatera Selatan. Pada hari ini Sinar Agung Tau berusia 15 tahun. Kami berharap dengan usia 15 tahun semua ngurus selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu sukses, selalu berjaya, dan yang paling terpenting adalah kompak. Ya, kami berharap juga dengan moto hari ulang tahun yang ke-15 bersatu dalam keberagaman itu dapat diwujudkan intern dan ekstern umat Buddha. Dan yang paling terpenting, saya sangat senang dan bangga bahwasannya moto ini sangat sinkron dengan Pamimbas Buddha, yaitu taat, rukun, dan harmonis. Kami berharap semua elemen-elemen lembaga keagamaan Buddha yang ada di Sumatera Selatan bersama baju untuk taat, rukun, dan harmonis. Terakhir, saya ucapkan selamat berulang tahun ke-15 Sinar Agung Tau. Terima kasih. Kalau dari Pak Korus, Pak, ada mau ditambahin Pak dari MTI? Tahun 15 tahun, jadi kita semakin menunjukkan kedewasaan dalam hal kita tidak memandang yayasan ataupun majelis yang lain. Jadi buktinya hari ini yang kita undang pada hadir, pada bahagia, pada gembira, jadi harapan kedepannya yang tetap kita pertahankan seperti yang sudah dicanangkan oleh Pamimbas kita, supaya kita tetap rukun, taat, dan harmonis. Jadi sangat sinkron pada hari ini, mereka hadir, dan sampai detik-detik terakhir pun mereka masih tetap mengikuti acara ini. Oke Pak, Bu, makasih. Thank you.
Thank you.